Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi bosku Admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Oke, dan video pada kali ini Admin akan upload lagi satu video tentang 4D. Oke, ini video khas untuk tanggal 25 bulan 7 tahun 2020 bersamaan dengan Sabtu ya. Oke, sebelum itu Admin mau tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Sekali lagi Admin tegaskan, tiada paksaan untuk follow. Dan kepada sesiapa yang mau follow dipersilahkan, tidak ada masalah ya bosku ya. Sebelum itu Admin mau ucapkan tahniah kepada sesiapa yang follow video Admin sebelum ini. Oke, yang tanggal 22 bulan 7 itu ya, tahniah. Oke, jangan lupa klaim. Oke, dan di sini Admin kongsi lagi video 4D untuk MKT. Oke, Admin juga tegaskan Admin bukan BOMO, Admin bukan Master, dan Admin bukan Sifu. Admin cuma adalah hobi yang bermain 4D sahaja. Oke, dan di sini Admin hanya menggunakan formula-formula yang Admin sudah buat selama 4 tahun ini. Oke, dan hasilnya sangat memuaskan lah. Oke, biasalah kalah dan menang itu ya bosku ya. Oke, jom belajar 4D pattern. Oke, jadi Admin minta cuma tonton video ini sampai habis, dan Admin tidak minta duit deposit ataupun apa-apa. Kalau jika bosku semuanya kena, Admin tidak minta apa-apa, cuma Admin minta tonton video ini sampai habis saja. Oke, so tanpa kita buang masa, Admin sudah sediakan lagi list digit-digit 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, dan juga 6D. Oke, so untuk video kali ini Admin akan fungsilah 5D dan juga 6D sekali ya, tapi Admin tidak tulis dekat box-box yang ada di bawah sini. Oke, box yang ada di bawah sini khas untuk 4D sahaja. Oke, macam biasa ya bos ya, ada 1D, ada 2D, 3D, dan 4D, 5D, dan 6D ya bos ya. Oke, sama ada sahabat semuanya boleh menggunakan begini pun, begini, begini, begini boleh juga ya sahabat. Oke, macam Admin selalu pesan kepada sahabat bosku semuanya, ada satu pattern yang sangat popular, yaitu pattern Y. Oke, dimana pattern Y ini sangat popular. Di video sebelum ini kita sudah kena dengan susunan yang tegak ya bosku ya, susunannya kalau tidak silap 7058. Oke, so dimana pattern Y yang Admin dapatkan itu, jangan lupa tonton video ini sampai habis, takut sahabat semuanya tidak dapat bentuk patternnya. Oke, ini patternnya ya. Nah begini ya bosku ya, sekali lagi inilah patternnya ya bosku ya. Oke, untuk susunannya, untuk susunan 4D-nya adalah kepala kosong 381. Oke, dan oke, 0381 ya sahabat. Oke, next kita buat pantauan 0381. Oke, kita akan dapat hasilnya untuk tahun ini belum ada yang tegak, dan tahun lalu cuma satu kali tegak. Oke, memang ada peluangnya bosku ya, itulah Admin selalu pesan beli iBox. Oke, mana tahu susunan dia tunggang terbalik, sahabat pun kena juga. Oke, jangan ikut macam style bosku Admin. Admin beli macam biasalah, big small dan iBox. Oke, next pattern yang kedua adalah bentuk T. Oke, mana bentuk T ini, pattern T ini juga sangat popular. Oke, untuk susunannya kali ini kita gunakan 3206 ya bosku ya, 3206, 3206, dan kita tengok hasilnya
untuk tahun ini sudah naik tegak, oke? Sudah naik tegak pada bulan 2. So kita just gantikan saja. Nah, macam ini 3026. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Jika masih ada yang tegak begini, oke. Sahabat semuanya bolehlah membuat kajian semula. Oke, sampai kita tidak dapat tegak macam ini, sudah 2 tahun tidak tegak. So, peluang itu memang ada 3062. Oke. So, di sini 3062. Oke. So, next pattern yang ketiga, kita sudah siap Y dan T. Hari ini kita ikut bentuk L pula. Di sini ya bentuknya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis supaya sahabat bosku semuanya tidak ketinggalan bentuk pattern apa yang admin gunakan, oke? So, untuk susunannya kali ini kita gunakan kepala 5, oke? 5816. Oke. Next kita buat statistik pantauan 5618. Oke, nah kalau macam begini sudah ada yang tegak, tidak mengapa. Kita boleh gunakan yang ada di atas sini ya bosku ya. Kita boleh gunakan yang ada di atas ini untuk memudahkan. Sebagai contoh kita pilih yang paling bawah ini dulu, 8651. Oke. Kemudian kita buat pantauan dan ternyata tahun ini belum ada yang tegak dengan susunan 8651. Oke, tahun lalu ada satu kali saja. Oke, so memang ada peluang ya dengan susunan 8651. 8651. Oke, jangan lupa save. Oke, kita sudah buat bentuk Y, bentuk T, dan juga bentuk L. Oke, kali ini kita buat bentuk yang ini ya bosku ya, bentuk yang ini. Oke, 8576. So, untuk susunannya kita gunakan 75. Oke, 7568. Oke, kita buat pantauan 7568. Dan alhasilnya tahun ini belum ada yang tegak. Tahun lalu ada 3 kali ya bos ya. So, oh tahun ini ada 1 kali, maafkan adminnya, admin terlepas pandang. Oke, ada sudah 1 kali tegak. So, oh salah ya bosku ya, salah ya bosku ya, tidak apa, tidak apa. Oke, ini kita masukkan 7568 ya. 7568 ya bosku ya. Biasalah jam-jam 2.50 nih, sudah jauh malam ya, mata pun agak mengantuk ya, tapi tidak mengapa. So, kita sudah dapat susunannya 7568. Oke. Tahun ini belum ada, tahun lalu belum ada. So, peluang untuk 7568 memang ada untuk tahun ini. Oke, okay? Jangan takut, jangan segan. Oke. Okay? Next, pattern yang keempat, yang kelima nih macam biasalah. Kita boleh pilih macam begini. Oke, okay? Itu pun ikut sesuai masing-masing lah. Macam kalau admin biasa 2 nih sejaklah, sebab 2 nih sangat populer. Oke, okay, untuk susunannya 49 ya bos ya, 4938. Oke, okay, dan kemudian kita buat pantauan 4938. So, kita akan dapat keputusannya. Tahun ini belum ada yang tegak, tahun lalu juga belum ada yang tegak. So, kemungkinan ataupun peluang untuk tahun ini dengan susunan 4938 memang ada ya.
So kita gandingkan lagi yang di sini dengan yang di sebelah sini ya bosku ya. Oke, susunannya 5 3 1 8. Oke, kita buat pantauan 5 3 1 8, kita search. So tahun ini belum ada yang tegak, tahun lalu juga belum ada yang tegak. Oke, wow. Oke, sudah dekat 4 tahun dengan susunan 5 3 1 8, belum tegak. So peluang untuk tahun ini memang ada. Oke, ini mungkin kalau 25 tidak naik, mungkin Ahad dia naik. Oke, setiap body yang tidak naik, admin selalu simpannya bosku ya, untuk dijadikan panduan. Oke, untuk betting yang masa akan datang lagi ya. Oke, so kita sudah selesai pattern Y, pattern T, pattern L, pattern tanda soal, oke, pattern tegak. Oke, kali ini kita gunakan pattern simple lagi ya bosku ya. Kita semula kan dengan pattern Y ke sini. Oke, ataupun sahabat semuanya boleh ambil di sini. Oke, ini ya bosku ya, sama juga bentuk Y. Oke, so untuk susunannya yang ini kita boleh ambil susunannya 1480. Oke, selesai. Kemudian kita buat pantauan 1480. Oke, jika ada sudah tegak macam ini, sahabat semuanya bolehlah buat tekan-tekan yang ada di list di atas ini untuk memudahkan sahabat. Oke, sebagai contoh kita tekan yang ini ya bosku ya. Oke, 8401. Oke, kita buat 8 tawan. Tahun ini belum ada yang tegak, manakala tahun lalu sudah ada 1 2 3 kali tegak ya bosku ya. Itu pun sudah bulan 5 bulan 3. Oke, sudah jauh ya bosku ya, dia punya gap. Oke, kalau kita cek yang di sini lagi, nah ini gap dia sangat dekat. Oke, 8104. Nah macamnya bos ya, sudah 2 tahun tidak tegak dengan 8104. Oke, so kita ambil 8104 dan oke, kita sudah selesai buat 7 list body ya bos ya. Oke, so kali ini kita tambah lagi bentuk yang terbalik. Oke, bentuk yang terbalik tadi kita buat bentuk Y tebal, Y kali ini kita ambil di sini pula. Oke, susunannya 20. Oke, 20 35. 20 35. Oke, tap. Kita buat pantauan 20 35. Oke, so kita akan dapat hasilnya. Jika sudah tahun ini ada yang tegak, so kita boleh buat pusingan lah. Oke, sama ada 53 begini kah ataupun 305. Oke, nah macamnya bos ya, tapi ini gapnya sudah dekat. Oke, tidak apalah kita ambil. Oke, nanti kita susun lagi. Oke, 2305 ya bos ya, sebab admin pun tidak mau buat video panjang-panjang, takut kesuntukan masa sebab data admin pun tidak banyak. Oke, next. Kita buat susunan bentuk T terbalik. Oke, dimana di sini ya bos ya. Jadi susunannya 3976.
3976. Oke, kita cek pantauan 3976. Oke, kita akan dapat hasilnya. Sudah lama ya tidak tegak ya bosku ya, sudah ada 4 tahun lebih tidak tegak dengan susunan tadi itu ya bosku ya. Nah, 3976. Oke, finally kita ikut bentuk L, tapi kita invert ya dalam bentuk terbalik. Kalau tadi macam gini, so balasannya adalah ini ya bosku ya. Simple saja susunannya, kita boleh buat 4183. Oke, selesai. Oke, kita buat pantauan 4183. Oke, kita akan dapat hasilnya. Jika tahun ini sudah ada tegak macam begini, tidak mengapa, kita gantikan yang di tengah saja dulu. Oke, 48, oh, macam masih lagi. Oke, kita cek satu persatu ya bos ya. Oke, ini pun sudah cukup memadai, 4831. Oke, 4831. Oke, so kita sudah selesai buat 10 list Fodi untuk tanggal 25 bulan 7 2020 bersamaan dan Sabtu. Oke, semoga video ini dapat membantu sahabat-sahabat bosku semuanya. Oke, jangan lupa beli ikut kemampuan masing-masing. Sebelum membeli, buatlah statistik dahulu. Kalau hati kata oke, mau beli, belilah. Oke, dan sentiasa beringat modal ya bosku ya. Pasal modal untuk pemula wajib beli iBox saja dahulu. Oke, dan kepada sesiapa yang untuk mendapatkan update-update Fodi di setiap minggu, bolehlah berlangganan di channel Khalid Bosku Official. Oke, admin tidak minta apa-apa duit deposit. Oke, admin tidak minta apa-apa kalau sahabat semuanya menang. Admin tidak minta apa-apa. Yang admin minta cuma tonton video admin sampai habis saja, oke? Dan untuk yang penghabisan nih, sahabat semuanya boleh follow yang di belakang ya. Oke, sebab 3D-nya sama. Oke, sebagai contoh 4318. Oke, ini bonus ya. 3.18, kita buat cek lah. Nah, begini ya bos ya. Oke, so kita ubah 4.18. Oke, dan itu saja sampai setakat ini, sebab sudah jam, oke, sudah jam 3 ya bos ya. Oke, sampai di sini saja, sekian, kita jumpa lagi, see ya.